Hari ini saya ada terima satu SMS daripada scammer yang ingin cuba hack saya punya WhatsApp. Lately ni terdapat banyak mangsa yang mana WhatsApp-nya telah dihack oleh kumpulan scammer ini. Modus operandi dia, kumpulan sedikit ini akan hack WhatsApp mangsa itu dan scammer ini akan menghubungi semua rakan-rakan atau saudara mara mangsa yang ada dalam list nombor telefon WhatsApp tu untuk dihubungi. Mereka akan memperkenalkan diri sebagai mangsa yang mana mereka akan cuba memperdaya rakan-rakan atau saudara mara mangsa itu untuk membuat pinjaman duit ataupun minta duit dalam apa sahaja pembayaran. So, hari ini kebetulan saya telah menerima satu SMS daripada kumpulan skamer ini. Okey, saya tunjukkan pada anda semua SMS tersebut yang saya dapat daripada kumpulan skamer ini. Okey. SMS dia lebih kurang berbentuk begini. Baik. Mana-mana orang atau anda semua yang kat luar sana terima SMS yang berbentuk sebegini, anda dinasihatkan untuk tidak menjawab atau tidak respon apa-apa daripada SMS ni. Kalau boleh, anda block ataupun anda delete WhatsApp atau SMS ni. Kumpulan sedikit ini melalui telefon yang lain akan register atas nombor telefon anda yang mana mereka akan membuat permohonan seolah-olah WhatsApp anda itu bertukar ke nombor telefon atau bertukar ke handphone yang lain. Anda semua yang mana dapat SMS ni, just abaikan. Jangan serahkan apa-apa code number ataupun apa-apa butiran ni pada siapa-siapa yang menghubungi anda selepas tu. Kumpulan sedikit ni biasanya dia akan SMS atau menghubungi anda dengan meminta nombor PIN ini, nombor code ini, seolah-olah mereka tersalah hantar. Melalui WhatsApp code ini, kumpulan scammer ini akan log in dalam handphone mereka dan seterusnya WhatsApp anda akan berada di bawah kawalan mereka. WhatsApp anda adalah milik mereka. Pada ketika itu, mereka akan memperkenalkan diri dan mendakwa diri mereka adalah anda. So ingat, siapa-siapa yang terima SMS seperti ini, jangan respon. Kalau boleh, delete terus. Okey? Ada beberapa langkah untuk anda semua memastikan WhatsApp anda berada dalam keadaan selamat untuk tidak dihack oleh kumpulan skamer ini. Saya ajarkan anda bagaimana caranya untuk anda mengambil langkah keselamatan terhadap WhatsApp anda. Yang pertama sekali, okey. Anda saksikan bagaimana caranya. Okey, pertama sekali anda semua buka WhatsApp anda. Okey, ni eh. Pergi pada titik 3 atas sebelah kanan ni. Ni pergi ke bahagian setting. Okey, di sini anda tekan account. Okey, dah tekan account, anda yang paling penting di sini adalah anda setting di 2-step verification. Ha ni, 2-step verification. Fokuskan yang di line nombor 3 ni eh. Okey. Tekan bawah sekali and then anda masukkan pin code anda. Ha, tekanlah. Apa-apa tekan semulalah. Ah, terpulanglah. Ini saya contoh je. So selepas anda tekan ni, dia akan double confirm anda punya pin code ni, which is selepas pada anda setting anda punya verification code ni, maka amatlah sukar dan tidak ada orang yang boleh hijack ataupun hack anda punya WhatsApp. Okey? So melalui cara ini, scammer tidak akan dapat memperolehi dan memasuki WhatsApp anda atau mengambil alih WhatsApp anda. Baik, anda dah lihat bagaimana caranya untuk memastikan WhatsApp anda berada dalam keadaan selamat untuk tidak dihack atau dihijack oleh sesiapa saja. Buatlah cara seperti mana yang saya tunjukkan tadi. InsyaAllah anda akan selamat, WhatsApp anda tidak akan dihack oleh sesiapa pun. Okey, kongsi dan hebahkan perkongsian ini. Elakkan daripada menjadi mangsa. Berhati-hati ketika berurusan melalui panggilan telefon ataupun SMS.
Pastikan mana-mana orang yang menghubungi anda untuk meminta apa sahaja kod, apa sahaja PIN, apa sahaja SMS, jangan layan dan jangan serahkan. Okey? Selain itu, jika ada siapa-siapa minta bayaran daripada anda yang mendakwa mereka adalah rakan ataupun saudara mana anda, tolong double confirm dan hubungi nombor telefon sebenar rakan atau saudara anda itu. Guys, berhati-hati. Stay home. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menasihatkan orang ramai agar berwaspada taktik penipuan yang bertujuan mengambil alih akaun WhatsApp pengguna. Taktik itu menggunakan pelbagai hela bagi memperdaya pengguna supaya menyerahkan kod pengesahan 6 digit yang diterima daripada pihak WhatsApp. MCMC dalam satu kenyataan mendedahkan beberapa hela dan modus operandi yang digunakan. Antaranya, anggota sindiket penipuan itu menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga dengan menggunakan akaun WhatsApp yang telah berjaya diambil alih sebelum ini. Mereka juga menyamar sebagai kaki tangan WhatsApp. Untuk itu, MCMC mengingatkan orang ramai agar tidak sama sekali menyerahkan kod pengesahan 6 digit WhatsApp kepada mana-mana pihak. Ia turut menasihatkan pengguna melindungi akaun WhatsApp dengan pengesahan 2 langkah.